Sarang Ramadan yang ke-19. So hari ni jom kita buat kerabu kerang ala Thai. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah akar ketumbar, bawang putih, cili padi, limau nipis, daun ketumbar, kerang, jangan lupa rebus dulu tau, tomato dan sos ikan. First kali kita tumbukkan cili padi, kemudian kita tambahkan bawang putih dan akar ketumbar, tumbuk sehingga hancur. Kemudian kita tambahkan perahan limau nipis, sos ikan, daun ketumbar, tomato, sedikit gula. Kacau sehingga semuanya sebati, kemudian kita tambahkan kerang. Kacau-kacau dan last sekali taburkan daun ketumbar. So, dah siaplah kerabu kerang kita. Senang je kan? Selamat mencuba. Selamat berbuka puasa.